Kembali lagi di channel. Iya, kembali kita kali ini. Ini janji kami untuk merek lagi VOB, tapi ini di konser di Chicago. Nggak tahu ini kota keberapa, tapi kita react ini ada fullnya 40 menit. Wow, kita cuma akan react guys ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Ini dia reactionnya. VOB itu ya teman-teman. Enak banget tuh. Gila, keren banget. Ekspresi bulenya itu loh yang sampai aku suka loh. Dia kayak gak hanya numpang. Dia sebagai apa sih di situ? Itu kayaknya ngurusin soundnya deh. Nah, dia kayak gak hanya sekedar numpang duduk dan kerja gitu ya. Tapi dia mereka kayak apa ya? Ikut lah. Iya. Ini belum kamera belum ke penonton ya. Memang ketika ada slow motion, apalagi kalau di shot yang tepat, nampak makin dramatisnya, keren ya. Aku suka sih beberapa di slow motion scene gitu. Walaupun agak kelamaan juga ada beberapa part sih, tapi oke sih. Tapi yang aku mau bilang berbagi adalah kayaknya memang sudah pantas disematkan bahwa POB ini adalah artis Indonesia yang sudah go internasional banget ya. Iya sih. Iya kan? Benar. Karena nama mereka besar juga karena mereka keluar. Iya betul. Orang luar yang malah mentenarkan, membesarkan POB. Betul. Ya bagi kami sepakat aja untuk mengatakan karena selain itulah ya, selain yang kami yang bilang tadi tuh bahwa malah orang luar yang membesarkan POB dan juga penontonnya juga kebanyakan memang orang-orang bule, orang banyak kan misalnya band Indonesia konser luar negeri. Kadang-kadang yang nonton ya TKI yang di sana gitu loh. Tapi POB enggak gitu loh guys. Kalau kita lihat ya bule-bule semua. Bule semua yang nonton. Enggak TKI. Ngeri itu. Gitu loh. Nontonnya tuh ngeri loh. Betul. Kelas go internasional tuh kayaknya udah valid gitu loh. Valid banget. Wah, gaya si Widi. Keren banget sih. Si Widi nih. Lihat. Si Widi kan? Iya. Sih keren banget tuh kayak itu. Gayanya keren banget. Paling tinggi ya. Hmm.
kan? Bule semua. Iya. Baru dua orang ini yang memis ya, karena emang vlognya dia ini kan. Iya. Sisanya guys, kalau mohon maaf ya, kalau ini yang tampil penyanyi atau band Indonesia dengan lagu dangdut pasti akan lebih banyak. Iya. TKI-nya. Karena TKI yang pasti akan datang gitu. TKW-nya kan? Juga banyak gitu. Betul. Tapi kalau udah kayak VOB, ini udah otomatis bule-nya yang banyak. Betul. Karena emang real pecinta rock kan? Iya. Udah ganti lagu lagi ya. Yang aku suka sama mereka ini ya, mereka ini gak peduli panggungnya itu sebesar apa, mau semega apa. Penyajiannya tuh sama. Sama. Powernya tuh powernya. Sama. Apalagi ketika tadi ketika Widi juga nyanyi itu dentuman bassnya sama drumnya. Walaupun aduh, ini soundnya gak sebaik yang kemarin guys ya, tapi dentumannya tuh kayak gar banget. Berarti membuktikan bahwa mereka itu kayak beri yang terbaik, sama nggak peduli panggungnya ini kayak betul, kecil atau panggung besar, mereka nggak peduli karena memang niat mereka ingin membuktikan, bahkan lebih cenderung membawa nama harum Indonesia di momen 17 Agustus sih kan. Makanya ini patut disupport, patut di anak bangsa yang lagi mengharumkan nama Indonesia patut disupport. Makanya teman-teman, kenapa kami skip soalnya ini sudah banyak berganti lagu, kayaknya salah pilih link. Kami pengennya ada satu lagu, satu sampai habis gitu ya. Iya. Baru bisa reak lagi, supaya nggak kepotong-potong gitu loh. Iya. Nah, kirimkan ke kami linknya yang bagus audionya, videonya. Kalau nggak ada, yang penting nggak kena potong-potong guys. Kirimkan kami guys ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye.